Kereta hak cek tu. Selena brek. Makai dak brek. Segena kita lekok. Hak kita pergi semua tu ya cencek balik. Jaya dak? Kita oi tak sedap mana brek kita. Oh, masuk semula, masuk semula. Begitulah Ramadan yang telah diberi pada kita. Imam As-Salbana dia kata, waja'aluha madrasatan. Intahizuha ka fursah, fursah peluang. Dan jadi sekolah kita nak tubik ni, nak dapat sijil lah insyaAllah. Sencai kita nanti mutaqin sepenuhnya. Hablum minallah, dengan Allah kita kira tak nyesal kita dah. Kalau kata-kata puas hati dah kita dengan buat baik hubungan kemah sungguh dak skru kita dengan Qurannya, dengan minan nas, mak ayah kita, adik-beradik kita, jiran kita, apa hak kena wajib buat tu settle semua semula sekali. Orang kaya tengok peliknya orang miskin dia, sebab akhirat akan jumpa dan dia akan tutup hak dia. Orang alim akan ditanya tentang orang jahil di sebelah dia. Orang yang ada pangkat akan ditanya tentang ra'iyah dia. Ini bulan Ramadan ni peluang, bulan rahmah, bulan muasah, bulan yang kita minta Allah, minta diri kita diberi peluang untuk semuanya dapat dipenuhi, dan kita sentiasa memohon kekuatan daripada Allah lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ulama kata sebut, yakin tu apa? Matilah. Sekarang tak yakin mana kita ni? Kak nak mati tu baru nampak pahala kita yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. InsyaAllah kita teruskan. Imam Hasan Al-Basri, dia suruh, dia cek sama hati dia. Dia kata kena tafaqadul halawah. Ya, iman ni dia ada darajat dia. Mula-mula tu iman, lepas tu dia ada halawatul iman, lepas tu lazzatul ibadah, lepas tu ia jadi manis dalam ibadat kita, ketaatan kita. Hari ni tak tahu jadi kodok kita ni deh. Takut tak jadi sepuas sepatutnya lah. Kita dengan Quran kita yakin dah tentang kemuliaannya. Allah telah membuktikan kepada kita tentang kemuliaan, kehormatan, ketinggian, keistimewaan Quran. Dengan kita boleh tengok pada hari ini. Bulan yang diturunkan Quran juga menjadikan sayyidus suhur. Orang yang bawa tu, malaikat yang bawa turun menjadi sayyidul malaikah Jibril. Nabi yang menerima Quran adalah sayyidul mursalin. Hari yang diturunkan Quran merupakan sayyidul ayyam dalam setahun kita, Lailatul Qadar. Bumi yang turun Quran pada tempat itu menjadi sebaik semulia-mulia tempat di atas muka bumi Mekah dan Madinah. Cuma tinggal lagi kita. Orang yang saya kata, Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran. Orang sebaik-baik kamu pun orang yang insyaAllah boleh belajar Quran dan menjadi ahli Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Sahabat tanya, siapa ya Allah ahlullah di atas muka bumi? Hum ahlul Quran wa khasatuh. Orang yang duduk, Tuhan pilih dia menjadi ahli Quran. Dan dia dipilih oleh Allah, ahli aku. Hingga lagi, ummah yang menerima Quran, menghayati Quran, mendengar Quran, dia boleh jadi khairu ummatan ukhrijat linnas. Walaupun mereka dulu fil ummiyina rasulan yat wa in kanu min qablu, saya kata la fi dhalalin mubin. Kita baca sejarah nuzulul Quran, fuak timur Quran ke fuak tak uti baca menulis, bodoh. Bodoh sungguh. Fuak ru'atil ghanam, benda ti liang pek kek nai thalesai. Klaimapin ru'atil umam, kau kunan klaimapin punam lo. Ti sung song Abu Bakar, Umar, khalifah yang empat tu. Lepas tu sahabat ahli Badar, lepas tu sahabat-sahabat semua.
Dalam 1,240,000 ulama ahli hadis kata sahabat ni jumpa dengan Nabi dan beriman. Mereka ini dapat tamneng yang kita kena ada tamneng juga dia dengan Tuhan ni. Tamneng waktu Tuhan dia radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita minta boleh juga tamneng bila kita mati orang sebut rahimahullah. Apa dah? Rahimahullah. Orang Melayu kata kumullah. Gumullah ustaz mak. Gumullah apa tak tahu bahasa kita. Rahimahullah bakal dia. Kita tak nak sebut radhiyallahu lagi. Dia tak nak tamneng itu saja bagi. Kita kalau hak hidup jangan kata rahimahullah lagi. Kata hafizahullah. Kalau atas surat kat ustaz mak rahimahullah, ai mati dah tu. Almarhum walaupun rahimahullah makna yang dihormati. Kita kata almarhum ustaz Hing. Ai gana kecek marhum gitu ustaz mak. Hafizahullah sudahlah. Tu jaga kita. Itu doa-doa yang patut kita bagi tamneng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ustaz Hing, tu guru hamba, sahabat hamba dulu di Mesir sekali di Malaysia sekali. Dia balik khidmat sini insya-Allah kita dan sahabat-sahabat lain. Tok guru hamba ada lagi depan hamba Syekh Jumaah. Kita amanah nak sebut 2-3 perkara je pagi ni. Kalau minta ustahin permintaan dia. Insya-Allah hamba pun nak sebenarnya nak mari ambil anak-anak. Waktu bulan duduk sini kita tu nak balik dah hari ni. Anak-anak Malaysia tu harapan masa depan lah. Ada seorang yang baru umur 11 tahun, 13 dah hafal Quran 20 juzuk. Nak masuk tahun ni kita harap mereka mari belajar email dengan ahli sini. Akak sebar amal sunnah di negeri-negeri mereka. Kita buat 3 puak tahun ni. Tahun lepas hamba duduk sini 30 orang. Tahun ni kita buat di Masjid Telipuk, Masjid Geting, Masjid sini supaya anak-anak ni boleh menghayati duduk dengan Quran sepenuhnya. Kita tutup jugalah sekolah kita aja, sekolah lain tak tutup. Kalau kita mau minta masuk agama mudi, minta kemada mudi atas lagi kita nak buat supaya orang Thailand buat ah. Coti, coti bukan makna coti, kita terus duduk di masjid belajarlah. Kita belajar anak-anak kita terus. Doalah hari ini kalau ada salah silap anak-anak tumbuhlah ni. Tak ada buah peruklah. Neh. Dan mereka tu anak didik kita dan kita insya-Allah harap demo ni boleh ingat Quran dalam setahun ni. Sebuah kita didiklah mereka sebagai ahli Quran. Kita dengan Quran, sebut kita dengan Quran kan? Dia ada maratib dia. Dia panggil tamneng. Kalau boleh tamneng tinggi itu, insyaAllah tahap pertama kita biar usaha boleh dengar. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu. Ya, bila dengar baca Quran itu, kita boleh dengar. Serta duduk dia perhati. Tak ada dah masa paling hebat. Kita dalam bulan Ramadan je, peruang ni ada. Diri tegak, belakang tu ini, dengar, letih. Amba tengok orang duduk dengar burung tu, orang duduk main burung pukul 12 tengah hari tu. Oi, letih pada kita lagi pernah. Tengah panah, lepas tu duduk tahan lingur, takut tukar suara burung dia dengan burung orang lain tu. Oi, letih lagi amba tengok. Kita tak sampai tahap tu sebenarnya kita ni dah. Dah ada ekon. Dan di peruang ini diberi pada kita. Tu email pula baca sedap. Ai kalau kita la ta baqulu bi ahadikum kada sayyidina Utsman, kalau hatimu bersih sungguh masyabi'tum bi kitabillah, ya tak kenyi kita tak uah dengan Quran. Mana dengan berapa surah tak ini baca mana akhir dekat 20 30 surah surah akhir surah Quran ni surah Mekah saja ada wa iza tu hari kiamat belaka tu dia sebut wailul lil mutaffifin. Siapa fa mutaffifin ni? Ya kawin lah tu saya kata. Ya start situ malah dah. Ya kawin. Fak mutafifi ni fak zaman Zahidiyah ni dia dia jual. Dia kira nak utang dari sebelah dia semata. Hak lebih kurang. Amu tengok dalam tafsir Al-Manat. Tafsir yang kata bukan setakat orang jual beli gitu. Kita hak makan tamnen makan gaji ni pun. Kalau kita duk tipu ke. Duk tipu caw boh kita. Asal paskak perut-perut. Hai masuk dalam mutafifin juga kita. Sepatut kita kerja, gaji banyak ni, sebulan berapa hari, sehari berapa je, kita tipu. Masuk dalam grup tu. Banyak kita tak rasa, eh mutafifin ni fak jual tu. Eh kata, izak talu ala nas. Duk, wasta, kita dah. Kita harap kita pun kena tu, situ tu.
Sebab tu jangan ada fikir, oh kena atas orang mata. Ayat munafik orang lah, tak ada kena atas kita. Ayat munafik, tengok kita masing-masing. Quran istami'u, pasti kita perhati. Itu tahap pertama baru tu. Kalau dengar pun tak boleh dengar, jadi sebuah kafir, kafir ni dia suka lah. Orang kafir dia pisah. La tasma'u lihazal Quran wal ghawfi, dia kata. Jangan we orang dengar Quran dan tak usah dengar. Kalau dengar masalah ya tafakmu. Dan walah wa hinga bangga kan pun we jangan fok kita we dengar Quran. Tapi terlepas jugaklah. Nya dengar Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar memang tak ada nak pergi dengar pun dia nak gi nak pergi bunuh Nabi. Dan betulnya anak adik dia duk baca Quran surah Taha tu. Dan bila dia dengar tu dia mari. Eh sungguh dah adik tu masuk Islam dia kata. Dia tenai habis. Dah nak lari, nak duduk guru, duduk mengajar pun lari nusuk habis. Khabar. Duduk lari nusuk. Tinggal Fatimah je, dia tengok adik, abad suami dia, dia kena dijijak di rumah. Dia kata, berhentilah buatkan adikmu, adik ipamu. Kalau nak tahu, minkah minik dah masuk Islam, tak masuk Islam, kamu nak mengaku dah. Kata. Nak buat, kena buat lah. Dah tadi ada buat apa tadi nak dengar? Dah kami duduk kecek. Dah bukan kecek tu. Kau dengar benda pelik tu, mudah baca tu. Boleh tak nak dengar kali lagi? Oh, nak dengar kalau nak munajih je tu. Nak dengar kena duduk molek lah nak dengar. Kera'e, bukan mari. Biasa dengar, kalau orang munafik dengar kera'e, dia set dah. Dia set dah kepala dia. Dia kata, wa iza unzilat surah tu. Bakal tengok nazara ma'adhum. Dia kata, siapa tak menang muhaimin? Kata, kera'e ni menang muhaimin. Oh. Man hazadhi imana? Ah, betul dia mengajak pula. Abu Jahal turun ayat suratul Qiyamah. Hei kata Muhammad, dia jumpa dengan Nabi. Kata Muhammad, aku dengar kata Quran turun duk celu aku. Mau tak sahabat yang debel ya tu. Hak mati dah, mung boleh duk kelik ya. Turun ayat Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah. Mana qadirina? Alaysa zalika biqadirin ala an yuhiyal mauta? Abu Lahab. Dia sekak katanya, dia dengar gila dia. Tuhan turun ayat dia. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nih, Tuhan jumpa. Akhir sekali jadi kan Umar. Jadi guana. Belahak mati perang Badar. Siksa dia. Busuk, bulat. Siapa mayat dia tu tak boleh disimpan. Sahab, anak beradik dia hak tahu kata dia mati tu nak buat guana. Gali lupa jauh-jauh pakak pekong kayu nak suruh jatuh dari lubang tu ya. Ma'agna'an humaluhu wa ma'kasab. Di dunia. Hina sehina-hina matinya. Dan boleh bukti. Di dunia lalu dia. Quran ini dah tunjuk mukjizat dia. Sebab tu set dalam kepala kita. Aku nak dengar dan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Aku nak minta boleh masuk iman. Seperti mana sahabat. Dan dapat rahmat. Umar tadi. Baca dia kata. Aku nak dengar. Bila baca dengar lima ayat je. Surah Taha tu. Sapa di lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ketah dia. Oh kita ni ada tuwe. Kita ni rupa-rupa ingat jadi sendiri. Tuwe langit bumi ni lah. Lepas tu dia kata aku nak cari Muhammad tu. Khabak peluk dia, dakak dia. Lari nusuk dia mari pergi. Umar aku dengar Nabi Muhammad doa-doa juga. Suruh dapat hidayat dua Umar. Mu minta mu lah dapat tu. Dah aku nak cari Muhammad di mana. Dia pergi cari terus. Di Bukit Safa dan Nabi berada ketika itu Hamzah berada. Bunyi suara Umar tu lari habis. Umar Nabi kata biar. Kalau Hamzah kata tak apa Rasulullah Muhammad ada. Kalau dia mari tak sabi mbak. Tak kena mu aku pun tak apa dia kata. Kalau Umar mari saat ni. Buka pintu mu buka tempat mu Umar sini. Mari aku pun sini. Tu Nabi dia berani. Pegai tak dia lepar tali dia akak naik Umar. Dia rumah tu orang. Dia kata, mari apa sini bukan tempat. Bukan aku nak mari bergocah, nak melawai dah. Aku nak mari beriman. Lepas tu dia mengucap, takbir semua. Dia kata ke Hamzah. Hai Hamzah, mundahlui aku. Dia kata. Ingat muduk mana? Maksud Islam juga. Dia kata. Alasna ala haq. Kita tak tak jalan benar tak ni? Hamzah. Lah benar takut apa? Kita pergi masjid lah. Ibn Mas'ud ada. Baca widerah. Dia kata dengar belakang. Ah tu Umar. Nih, peluang itulah. Kita harap, bila baca Quran, set dalam kepala kita nak dapat hidayah. InsyaAllah Allah bagi hidayah.
Tahap yang kedua insya-Allah kita nak we boleh baca deh kita insya-Allah. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Ambo dok jual berapa sudi dengan samrum kiraati dengan apa nak suruh. Insya-Allah obata dan nagotiwa ni tuk obata tuk tesaban. Dah kerjasama dengan kita nak suruh kerusuh orang kampung semua dalam negara ni we boleh baca Quran. Amal bobi kesedaran ajak bapak kita mari dengar. Alhamdulillah dah. Abata-abata pun pakak tersebar ada-ada tu besing cuai okak pun ada jugalah dalam tu. Kerongkan ni nak main utang tak kita ya. Hari Ustaz Ahmad ceramah. Ya suka kita sign juga. Sign banci. Banci telanjir ya panggil. Banci telanjir. Ya, ya apalah dia boleh utang situ tapi kita boleh utang sebab supaya Quran ini boleh sampai di tempat-tempat yang sepatutnya. Baca we kena deh, we kena bagi, we kena makhraj. Jangan tukar huruf azaban alima, azab hak amat pedih, jadi azab amat mengetahui. In takunu tak, jangan tak, ha, situ tak. Lepas tu we jangan tukar bagi. Usahalah, belajar tak payah pun. Nah. Tukar bagi berubah makna lalu. Tuhan takut ke ulama takut Tuhan jadi. Innama yaksallaha, kita baca innama yaksallahu, tukar bagi sikit tak boleh dah. Nah. Lepas tu nak beri ada tempat dengung, kena berdengung lah. La tanalul birra hatta tunfiqu. Biar kena balik betul kita, dengung tu. Jangan tak dengung. Lepas tu biar kena berhenti wakah wasa. Wakah wasa amat ada rakyat kita, biar kena tu ya. Janganlah menjalin. Nak berhenti, nak cok mana tempat cok, ya ada. Quran jangan berasa nak berhenti. Nah, fawailun lil musallin. Tu email sedak cakap dah baca. Yang gitu break situ. Allahu akbar. Oh masuk neraka bui fahmaye. Ya boleh berhenti, memang kena berhenti tapi jangan gitu coklah tempat faidan tu. Ya kena berhenti di api merah, tapi api hijau kena gilah. Ya tu bakal cok situ dulu. Masuk neraka bui buat itu. Oh masuk neraka tu. Allazina hum an salatihim sahun. Tak habis lagi cerita, ya cok dah situ. Jangan cok dah. Lepas tu kena berhenti wakaf wasa, belajar insyaAllah. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, kena pakai hafatik lah. Jangan tak ingat langsung. Nabi kata, orang yang tak ingat Quran langsung ni, supaya kalbaitil kharib. Mungkin sebanrang. Tak. Eh, ketubuk banrang ni hatu dia tu dah. Orang Melayu takut hatu ada-ada. Jangan jadi supaya banrang. Dia ada juga ingat Quran. A'zamu ayah dalam Quran surah apa? Subuh hebat-hebat ayat dalam Quran. Apa? Ayat apa dah? Ah, ayat kursi. Takkan tak ingat ayat kursi. A'zamu surah, sehebat-hebat surah. Surah apa? Surah Fatihah. Tak ingat. Oi, tak ingat lah. 17 kali kena baca sehari. Dan dalam itu mengenai isi Quran hampir semua ada Ummul Quran dia panggil. Ada akidah, ada ibadat, ada doa, ada semua cukup dalam itu. Dan Tuhan pun jawab sasa kita baca dalam surah Al-Fatihah tu. Setiap detik kita baca ayat, jangan lorak lah. Kita pun tadabur. Ayat kita baca, Tuhan jawab. Dan Tuhan kata, Alhamdulillah, bukan setakat ada syukur dalam semaya saja. Segala puji kita duk ngaji, kita tauhid dulu. Puji Tuhan kidiah diri, Tuhan puji kita, kita puji Tuhan. Kita puji sama kita jamai, comel setahir kita kata. Hei, dia puji tu siapa hak tu dia ni sebenarnya? Tuhan. Siapa Tuhan tu? Rabbil alami, Tuhan sekalian alam ni. Alam mana? Hei, kita dulu mari alam roh. Dah lagu mana tak tahu alam roh? Alam rahim kita hidup. Orang dah tengah hidup berjuta dalam perut alam rahim sekarang ni. Mari alam dunia, hak kita nampak, hak kita tak nampak. Banyak dalam alam dunia ni. Kita nak nampak langit, bumi, matahari. Tagi gelap, tagi cerah. Tu je alam tu deh. Ada lagi alam barzakh. Ada lagi alam mahsyar, ada lagi alam baqa. Hei, siapa tu wei dia ni? Allah, kita dak puji 17 kali sehari tu doa mengaku wei tu. Dialah Maha Pemurah. Kita kena ngertilah deh, deh. We pahe, we hapa. Tahap yang keempat, dia pahe hak kita dak dengar tu. Jangan tak pahe. Dulu di Madinah masa turun Quran Tuhan disuruh semaya dan rukun semaya di antara empat itulah takbir, Fatihah,
apalagi tahiyat, betul? Rukun kauli ya, salih. Pak tu hak wajib tu jangan tinggal, hak tu tinggal tu tak sah semayat. Semua mazhab wajib tu. Ni. Biasa mabuk pun ada ke semayat mabuk. Mula-mula tak lari lagi, orang Arab duk minum arak. Arak ada belakang, tiap rumah ada arak. Tak tahu jihad apa. Orang Arab nama arak ni beratus jenis dia. Kita tak nama banyak, orang Arab minum sungguh arak. Lagi semaya turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei, fok-fok bumi. Tak sama hari dekat semaya. Tak sama hari semaya kalau mabuk. Apa tak hari kita? Semaya kan wajib. Dan kalau mabuk tak sama hari lagi. Bila mabuk mari. Apa? Ilah dia apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Hingga wimu reti gak-gak mudah kecek ke apa dengan Tuhan. Kalau tak reti, tak sedap mari mayat. Oh, berat gitu deh. Pasal mayat tak reti, mabuk. Orang mabuk reti tak kecek? Mereka gimana tak mak? Oh, gitu. Orang mabuk, ya tak reti dia banyak. Ya, ya tak mabuk. Eh. Jenis tu kita berkali deh. Kalau tak reti Tuhan, balik kita tak sabuk. Ayat ni tak ada kena atas kita, tapi kalau kita mabuk juga, tak reti juga, siapa tu? 80 tahun dah tak reti lagi surah Fatihah. Amin tu makna apa, buat cik? Tak tahu ya tau. Oh, tak reti. Oh, dah. Dia baca apa kali sehari? 70 kali sehari, oh cik. Lepas tu, luar mayat pun baca. Ah, kena reti lah, insyaAllah. Biar boleh tak ada buk. Hak kita email baca sendiri. Wajib kena minta dalam Fatihah tu, ramai-ramai kena minta. Tu email yang mula-mula start dengan jentrong semua. Kau tak jentrong. Oh, kita kena jentrong belakang. Tak boleh jual gerak-gerak. Lepas tu email sorai. Ya dengar habis tu email kecil. Dan kita kena duduk dia. Biar-biar sorai jadi. Kelau pati yantun dalam Fatihah tu. Dengan Tuhan. Lepas tu ya sebut. Ihdinas siratal mustaqim. Tu sebab kena kata amin tu. Ya ada doa duduk situ. Hak wajib kita kena minta amal-amal. Lepas tu, kena kata amin tu ki tu, ki ihdina tu. Kalau tak ada ihdina, tak ada kena kata amin kita. Tak ada apa, amin apa, ada kecek, ada royak apa, ni minta situ. Lepas tu minta masing-masing lah pula dalam semayat. Tu email tak ada kata, Allahumma gfirli, warhamna, wajiburna, tak boleh lah situ, pakai masing-masing lah. Siap orang ni masing-masing pula lah minta dah, minta diri pula lepas tu. Apa ustaz tak boleh kata atau imam tak boleh kata rabbi filana warhamna wajiburna itu ustaz ada kita tanya apa pun nak jawab tak boleh tak ada betul kita masing-masing tak sombong kita ni dosa semua dak buat kita buat dosa kita kena tahu diri dosa kita dak rezeki mustahil dia cukup dah bakal bini homse anaknya tu cukup dia nak ke lain lagi dan ini masing-masing warzuqni warhamni masing-masing yang merasa ni. Ni. Dia kita minta diri hak dengan Tuhan. Pasu dia mati tu suka dia. Dia nak bini lain tu. Pasu warzukni dia lah ni. Tak ada lain. Dia ingat kau nak bini, nak bini. Duit ada dah. Anak ada dah dia. Kereta ada dah. Tapi warzukni lah sa'ala ni dia tu dah darah manis nak bini dia. Kita kena faham. Ya dia pula ni dia minta nak bini. Kita jangan duk rezeki dia kau tu, duk minta tu. Bah ni yang minta rezeki nak anak jatuh, nak anak kuah. Tu lah dia masing-masing dah. Wajibur ni supaya masing-masing kita. Wa'afini wa'afu'ani. Hak tu masing-masing dah. Kenapa faham tak lah hak kita, hak minta tu dah. Jangan tak minta sahabat tu seronok. Masa turun ayat, nak ulas sikit hak ayat kita dengar malam. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita duk dengar setiap malam tu. Sabbihisma rabbikal a'la. Masa turun, sebelum turun ayat ni, Nabi ada turun dah ayat sabih-sabih ni. Dalam Quran banyak dah ayat. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hei, semua makhluk yang ada ni, dia pakat tersebih tu yang berlaku. Lepas tu, fi'il madhi, fi'il mudhari', yusabbihu lillah, bertasbih tak ada berhenti. Sekarang dan mustaqbal. Patut tu hai tu kita tasbih banyaklah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surah Waqiah dua kali. Kena respon tu. Kena tabrak lalu dah.
Nabi cak, Nabi kata beginilah, kok kita kena baca dalam rokok. Dalam rokok kena baca subhana rabbiyal azim. Kena baca belakang buat kita tu. Sunat tapi baca, kena baca sebab turun suruh tasbih. Tak ada tempat yang paling tasbih molek sekali dalam. Bila turun sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sampai akhir ayat. Dia ada lima nuha samkan dari surah sabbih isma. Mula sekali suruh tasbih. Nabi kata, kalau kita kena tasbih lagi dalam sujud masing-masing. Sebab tu sabbih isma rabbikal a'la rabbika. Bila kita sujud, kita kata subhan rabbiyal. Tukarlah domain tu klik kita lah. Tuhan bertasbihnya Tuhan aku. Kena rasa dekat dengan Tuhan situ. Nah, Tuhan mana? Tuhan hak buat kita lah. Lepas tu dia menentu semua kita ni. Hidup momen jangok qadar fahada. Lepas tu dia tunjuk citang. We semua hak sen-sen cuit kita ni. We gi kepada sunnatullah fil qawl. Kalau hati itu kena gerak darah ya, kalau roh pinggir itu nak buat lagu mana ya, Tuhan menentu dan Tuhan fahada batu fasawa Tuhan wa ada cut cut rem lah ke cut cok siap benar dah rasa dia iman kita matilah kau ni ha tak usah serabut lagi kau tak mati deh serabut mai tak mati ni takut sikit lagi Tuhan kata minkum man yuraddu ila arzalil umur. Atau hawa jadi hina umur. Tak akan becil apa kita. Baca Yasin 10 kali tak hati lagi dia ni. Haa, saya buat uzak semua. Anak itu lama mati pak itu. Bila anak mati kata. 10 kali dah baca Yasin. Tak hati juga. Amor ada saya di pondok dulu. Yagi Mekah dengan Amor naik pada buah kali. Dia kata, anu ramai ni ustaz. Amor kata, ramai. Oh ramai, 14 beranak. Yagi. Naik kapal Asia. Yang kata nak ayak cerita kek ustaz yang temuk dia duduk ICU je lah. Duduk ICU tu. Bomba tak buat klik lah baca-baca Yasin rumah. Tak ada, kami tak ada ubat lah. Kata. Oh yang kata jangan kata gitu lah. Kamu ambo tak usah mati lagi kalau boleh. Tapi nak ikhtiar cara mana. Bomba ikhtiar cara bomba kita nak ikhtiar cara kita. Dia suk dengan molek. Apa kebaikan kepada mak kita. Pak ya apa kera elok. Pakak baca Yasin nak suruh hidup. Waktu dia celah-celah tu, dia tengok berita, dia tengok. Ada anak-anak lah ni kan. Hei, tak Asia ada di Mekah itu. KL Jeddah. Raka Pek Raibat. Oh, ya beli. Buat ya beli. Hak mahal kali yang atas tak? 12,000. Pai Club KL Jeddah. Tanya anak darah dia nak nikah bila kita buat betul. Sore lagi tak ada. Kata, kita kena beli juga. Tak ikut kita hari ni. Tengok siapa lagi dapat sport. Tengok, mok dapat sport. Buah nama mok ya. Buah. Eh, mok kita nak hidup kan ni? Ah, tak apa. Kita ubah. Buah. Dekat nak. Dekat. Mama lah masa tu. Buah dekatnya celek mok ya. Lepas celek tu. Hah, mok kita sekarang. Lepas tu boleh kak bangun. Lepas tu boleh naik. Dah ke si ruda. Lepas tu mana? Mok lagi kak sama lagi dah ustaz ya tak? Lagi yang baru jumpa tak apa tu ben. Nak ayat cerita tak apa tu ben ni. Mau hati dah nak mau hati dah nak. Nama kakak baca yang susu hidup. Kabar. Nak ayak kata pakak dia baca Yasin ni jangan nak minta nak mati saja. Pi hidup atik lah dek. Apa tu? Hidup dia apa tu? Nak ayak katanya itu Quran sebelum jadi ubat. Tapi nak jadi ubat kita tengoklah lagu mana dek. Ya nak jadi ubat ya tu ustaz kita baca cekak dah ayat kursi ya hatu tak lari dia tu. Nak lari kan setel pun dia tahu suka kita dia tahu setel dia tahu mu tidak setel juga kata. Iblis kata kau nak baca kau ni ambo dulu kau duduk ngaji di Pulau dulu ya ada kubur belakang tu eh. Lepas tu mula syekh kulit dia katak habis ya. Orang duduk puja kubur dia lepas tu dia sakit budak-budak tina dia main enak di waktu lah kita kata deh tu ya takhabbatuhu syaitan min al-mas daripada itu. Mau kita bawa itu budak tina itu tunjuk muka kita. Nak baca yo. Ada tu omong mari panggil tu omong itu takut takut ni kamu ya ta. Ya takut takut dua orang dalam ni ya ta. Sebut nama ya ta. Tak ada baca ni demo ni. Yo mari tu satu lagi dah. Engkau jadi baca sama. Jadi
Kita mau nak baca kah tu? Tak ada. Pas baca pun tak ada kena mana baca. Orang wakah 7 kali ayat kerusi, kita wakah apa kali tak tahu. Buti kot se. Jadi, tepuk tangis lah lu syaitan. Ada apa dah. Dah, itu Quran dan insyaAllah kita naik derajat kita sampai tahap peher dah. Peher kalau peher tak tahu rasa malah ibu tak imej berhenti rasa. Beda orang lapar nasi kena berhenti lah. Eh, malah kata kemana kena baca ulai pula. Ulai bisa apa 1000 kali. Kalau turut dalam ni ama nak baca banyak qura, ahli qura. Ada seorang ahli qura dia nak mati. Sebab Nabi kata apa ni orang Arab kata, mau tak tahu hadis ke apa dia. Kata ni orang Arab kata man asha ala syai'in mata fi. Ada 5 minit dah setahun. Orang hak selasa hidup atas benda tu, maka tu hari mati atas benda tu. Kita nak hidup atas ke apa hidup kita hari ini? Kasih ke apa? Kasih ke apa? Bini? Boleh hidup hati dengan bini? Kita kena kasih. Kita kasih dengan Allah, insyaAllah. Kasih Allah Rasulullah. Hati kita kasih ke Quran dah. Tanda bukti kasih ke apa? Oh, kalau tak boleh dengar suara ya sekali. Ingat we kalau bini kita dah. Hari ini tak dengar lagi Quran. Hari ini tak tengok lagi Quran. Hari ini tak baca lagi Quran. Oh ya, tak boleh hidup ya orang yang kasih ni. Nih, saya nak Usman, dia pegang. Rapak tangan dia. Quran, tak terlepas lah dia kata, aku takut dia mati. Nih, orang alai ulama, dia nak mati, kalau boleh dia nak baca Quran. Allah. Saya nak Usman, saya nak wak, Umar tu, mati. Kek, ngasih subuh. Amba di hari dua ni duduk di Malaysia, ada wak itikah di masjid kita itu. Sahabat-sahabat banyak. Apa kejutan-kejutan lah. Baru ni budak Hafiz. Kita kenal lah budak-budak tak mati lah. Apa orang tu. Dan kita ada kursus dia apa semua sekali. Nak pergi tengah nak pergi ngaji dengan Ustaz Mak Mustafa. Dengan Dr. Wasik. Naik kereta pun mati buat dia. Masuk molek dia tu dia. Kita tak molek gitu. Molek lah. So orang kemarin. Kayak bos. Muda dia muda. Kalau dengar berapa muda. Mak dia klik semaya terawih. Mati juga. Mati dengan lepas maya terawih dah. Kita nak duduk ganuh hidup kita tu. Saya kata mati tak jalan tu. Man asa ala syai mata fi. Ulama, ya minta nak mati. Amma ada banyak orang anak murid. Hak duduk mengajar dulu Quran tua. Dia kata ustaz, doa ustaz kita nak mati. Tengah mengaji. Ada seorang tu yang mengaji. Duduk mengaji. Lepas tu dia klik. Umar 90 lah. Dia baca semua, dia tak ingat sama al-munjiat setahil. Itu guri tafsir yasin, waqi'ah, tabah. Surah-surah yang penting-penting yang selamat kita. InsyaAllah dah kuburnya, dunianya. Kul-kul, amalan Nabi tak ingat. Ya, malam tu kelihatan tidur. Pertama bini, dia kata aku nak mati lah. Eh, mu nak mati, aku nak duduk dengan siapa? Ya, tak. Ya, sekelami tu ada anak amal lah, jah-jah. Tak apalah, mu kau mati dulu boleh, ya, tak. Tak apa kalau bini romantik pula tu mati. Oh kita tak tahu nak mati ke mana. Kena mati dengan Quran dah insyaAllah dah cita-cita nak mati. Amal wayak ke fada fok-fok murabi tuk gu Quran. Kata nak tak kalau mati tak ngaji Quran lepas baca Quran. Nak no, lepas tu dah buat apa pergi. Agak hadap main burung dah ini. Mati kita sungguh. Amal ngaji dulu di Bukit Sami. Ayah su, pak su kita ni. Tanya dia dah sebes sama. Amor dah ngaji Quran dah kali kata dengan dia. Mak dia ngajar dia tu. Baikkan tak kacak banyak ya. Oh sampai. Tanya dia siapa dia tak boleh gerak. Tak apa pun dia gerak tanya dia. Dia berzikir pada Allah. Kita tak tahu nak hidup atau apa kita ni. Lah ni bangun tidur pah gagal ke apa? Oh tak lipang. Kejut tak. Lalu dah kita. Berapa ribu kali jamuh kau ni? Dia buat nak mati esok tak lupa. Dia di situ kita, berhak kita. Dia nak tengok WhatsApp dia, nak tengok line dia, nak tengok Facebook. Tak boleh tengok lagi ini Facebook gini. Oh, tak nak tidur tak. Sudah dia. Tak sama jadi gitu dah. Dia boleh pakai Quran dah insyaAllah. Itu salah satu daripada apa yang kita nak bina di kita semua lah. Atau hidup Quran. Ada lagi ni kena sambung lah. Tuhai kira amalan kita ni, dia dicencai lah. Innamal a'malu bil khawatib. Ya bukan lepas dah malam lah Datuk Qadar Ustaz Ahmad malam ni. Relax sikit. Jangan gitu. Takutnya mati malam ni tengah nak gilain. Rutin lah etikah kita.
kita gilang lah kata. Supaya seorang dua orang tu dah. Duk juruh molek dah. Kata puah nak kita tengok adik ku duk joli tak kata. Seorang ni juah aku joli kata. Aku nak kita tengok abang aku nak kita taubat. Fiu insiden dengan hal mati dulu. Mati tu mulai kat ke nak masuk neraka. Jangan je boleh kata nanti lu kita kira ukur yang lain lah. Ukur yang lain dekat mana? Dekat waktu dia nak jadi taubat dah. Ne. Kira sup situ kita nak sup mana lah. Minta husnul khatimah hidup kita dah. Cinta kita, rindu kita pada mati ni. Dan takat ni lah dulu kita pakak berdoa wisma kasih kita kau kerai, cinta kita kau kerai. Ustaz dia kita bau kelik. Kalpah duk dengar sabaya. Tani tak ada dengar dah malam dah. Tak ada kena mari pula tadi. Lama tak hari tak esok. Dia mula dengar lagi ya sabaya. Tak lupa rindu juga dah. Rindu tu email kita tak ada gimana. Balik ya ke sabaya ni dah. Bau kelik sampai insyaAllah. Nah, kita dengar malam ya baca kita dengar dah. Quran-Quran ni. Ma'al Quran. Amba ada nak janji dengan ahli jemaah sini juga lah. Tadi awak dah kebiasa kata kena pet aman sisi konjak USM. Ya nak mari jalan. Patu nak mari jalan tu nak mari khidmat cek sehat tak. Kata nak mari semai jemaah sini ke kan no, hari nanti one sub. Patu kita nak buka cek sehat tak. Kok kita ya ada pakar siap pakar mari. Ku chiao chan. Ya ada gha buka level Cina tak apa mari lah. Kita nak berbual tengah tak berbual. Oh ya dah ke besi. Oh ya ke tim tim asalan. Tolong sambut. Lepas kita buat pergi kapung mana saja. Boleh nak khidmat. InsyaAllah lepas raya ni deh. Kita. Siapa ada nyakit pun kena cek dia lah. Yang tak nyakit dia sakit. Ayah dia sakit. Nak mari maya tak boleh sakit. Sakit lutut sah dia lah. Nah, kita boleh sehat deh. Menjaga kesehatan. Kalau turut. Undai-undai kena sebulan sekali lepas umur 40 kena pergi cek cimanis darah tinggi. Kena pergi cek sebulan sekali dah. Email pun kena cek di hari. Cek hari tu. Kaifa asbahtum Nabi kata. Oh Nabi je bukan. Lepas-lepas kita Nabi tanya. Man asbahakum minkum liyaw masa iman. Nabi cek mula-mula sekali Nabi cek roh dulu. Hubungi dengan Tuhan. Siapa tak puasa hari ni? Tak ada siapa akak nangis. Abu Bakar anak ya Rasulullah. Mari tanya pula, man as siapa tak bagi ni dia sedekah dah duit ke orang? Nak ayat kata, kan kau ha sampai dengan sangkum dengan orang susah ni tak mana kita. Nabi pun wakah kat ni, ya juga. Siapa tak hari ni ya zarah dah orang sakit? Oh, kena zarah juga orang sakit sebulan sekali kena ada jadual dah. Jangan duk sehat, bagi tengok pita tu eh. Orang tak boleh nyawa. Dek gitu. Pernah bayar oksigen itu 5,000 tu. Kita sedak nyawa tak ada free, tak ada pernah siapa. Bagi kita tengok dia dah pernah bayar dah. Rasa syukur. Pernah ada tak, zarah kubur tak, kena pergi zarah kubur. Nah, pergi zarah balik malam, tengok. Bukan untuk kubur saja, untuk kita. Ingat mati dah. Kena buat bulan ni dah. Cek kita pun kena cek. Kalau tidak, tengok-tengok, out. Stroke kita. Tak ada kena cek. Tak berani nak pergi cek. Apa? Dia cek ada cuman ni, haa, dia kena cek kita. Amor ni ada cuman ni. Kalau sekurang makan jadi hypo, hypo tahu. Dia panggil hubut. Kalau telajak makan, telajak. Jadi cuman, alih kak, haa, kena cek wistabi. Nah, Abu Bakar yang dia dia lakar, sebab apa? Sebab dia ni, kalau cek dalam riwayat dia 24 kawa. Ya sahabat lain tak dedek dia lakar. Masa Islam sama dia juga dah. Hak habis harta dia juga. Hak jerah dengan Nabi pun dia. Dan dia belakang. Hak tawa anak dia juga. Jadi tak tua Nabi dia. Dan dia belakang. Ni. Kita tak ada dan belakang. Tak ada belakang itu. Tak ada. Tak ada. Tak nombor beribu tahu. Kena wida sekurangnya. 24 kara tu wida nombor 4 apa dah dah. Quran dah macam tak? Habis dah Quran tahun ni. Kotak. Dau. Apa tak ajar Quran? Tak leka. Dekah duit tak mulai ni, orang ada wakah, 10 jenis wakah, tak ada sahabat kita. Tak. Tak ada belakang. Kalau ada kok lain, ada belakang. Kalau ni tak ada belakang, bahaya kita. Cek dah, ada 3 hari, gini dah. Siapa tak dekah wakah, wakah tak. Wakil banyak jenis kau dekah kita. Kita tak tahu rahmat mana tu, yang nak timur lepas pada amal kita. Ada yang masuk surga dengan sebab cekoh hanying. Hanying cekoh. Tu yang apa dia masuk surga tu.
Nah, masuk jadi masuklah grup grup orang yang dia ada tiga grup ya di akhirat esok. Dalam grup ada ya dua grup ya. Kalau kita baca dalam grup Spanyol na ibu na teraya tu, dua ya dua puak eh. Puak akan masuk surga wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Jatuh situ. Segrup dia masuk neraka. Dua grup tu. Lepas tu grup ni ni ya ada tanding lah muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Hak grup hak soal lagi ni kafir, musyrik, nama dia, tanding dia. Zalim, fasik. Ha, hak zalim, fasik ni hak musyrik ni boleh lagi nak klik mula ni. Nak nak on tanding hai miyo nak tanding grup ni boleh. Kalau hak kafir boleh lagi balik klik mula asyik selereh. Umar apa ni Amr bin Khattab. Amr bin Khalid. Apa ni? Khalid bin Walid dengan Amr bin As. Ya dak bunuh kepo kan? Mari teringat eh kita dak lawan Nabi ni tak kenal dia tak kita dak tahu dah benar-benar. Nyopakak dua orang tu. Kita di pemaham makna lah itu. Ai, kita dak bunuh banyak lah. Patu aku mana kita? Ai kita kita tanya yo tu. Kalau yo wi peluang kita kita masuk Islam. Oh, yo gi tengah malam yo kuda. Nabi kata sudah mau kembali ke Islam lah tu hati mon ada apa lah mau aja hak belum kira kosong lah. Ah tu tamneng dalam Quran tu ada. Patu kita nak duduk le tamneng pula nunggu belah ni. Patu grup hak tamneng ni pula ada tiga puak pula. Puak mula-mula VIP masuk syurga tak ada kena pan cek sikit habuk ya. Masuk syurga tanpa hisap. Gi dak tak kereta orang belakang bawa pasport orang belakang ke step pam pam pa leh ni VIP woi oh grup VIP dok dok hotel dok dak kena esok tak ada kena panas sikit hamba patu nak masuk dak grup tu ni tujuh buah ya lah grup tu ke imam ade orang hati gatung ngam masjid orang budak-budak semaya dengan tu pada cik orang temu tengah malam teriak orang sedekah ada nak soho sedekah dia nah ada dak dak grup tu ada ah tak ada kena kira. Grup yang kedua, tuai kira. Tuai cek. Ya ada dua grup. Grup cek hak pasang mudah. Mai mana wajib? Pak kara dah tanya, umur berapa hidup dulu? 80. 80 habis mana tu? Fima ablah. Ambo, tidur 40 tahun. Tidur. Orang suruh mari buat kerja jadi tidur ya dunia. Lepas tu ya tak dok dok saja-saja. Bukan tidur dok saja. Hidup saja, boleh dok saja. Ah tu cak be tu. Patu kau gak gitu tak ada ya atau tak ada sedar. Kau gagah ai, kau gagah gitu dok mana kau gagah? An syaba fi bima ablah. Harta ada banyak dak dunianya. Patu habis ke ana tai. Boleh ke ana harta tu? Ambo tipu ke tai boleh nara teri. Patu ambo dekah. Tu hai tanya mai mana ubek ke ana. Nah. Patu hak tu tu hai tanya. Hak tu payah sikit. Ada satu lagi hisap mudah-mudah tak ada apa. Barang gapo ada apa cik? Tak kata kain nak gimana nak pakah diri ni. Nak jual? Ha jual pula. Nak cek tu payah sikit. Tu yang tanya hisaban yasira. Kita nak ada grup dua tu tak apa dah deh. Ah, grup hak satu dua tu. Kalau kena hisap pun hisap we boleh jawablah depa tu hai dah. Ah, tanya hak ben kerak nyanyi hak ben kerak. Mana lu mufli siapa hak ben kerak Nabi kata. Sahabat kata hak ben kerak ni. Fuat ada ruih ni. Tak lewat pasport. Oh. Kerap sikit KJS-nya. Berarti ya tak ben kerak ni Nabi kata. Fuh dia akhirat esok ni. Banyak pala dia. Boh tu tu nak bayarnya mari dia moy. Mari yok ni kata. Eh nanti lu. Dia ni dulu tak payah hutan ni. Ah, ambil pak video dah. Ambil dia. Ada pala banyak bayar-bayar. Mari hak ni pula minta mari habis. Bila habis ha, kamu tak jauh ya kata. Pemai yom lah. Dulu tak apalah dunia dia kena amba tak jam amba pala so amba tak wi kok orang. Dia kena ada tak wi orang pala. Takut. Patu nak ambil apa? Amba tak ada duit nak bayar pala ambil dosa kami. Ha. Habis. Patu masuk neraka je. Sebab tu bengkrak tu deh. Doa oh, jadi dalam grup-grup yang penting kita dalam semalam ni. Dan nak minta maaf lah setakat ni lebih hasarah setahik. Dah. Agak doa lah untuk kita semua dan panjang-panjang doa ni kita doa ramai-ramai atik doa sendiri atik sepanjang kita doa supaya Allah kabulkan doa. Tak ada dah peluang ni dah. Nah, ada konsert Thai ni we pecuk besok lah. Oh, tak agak dah akak ni dia.
Buah sabang mocot ada sabar di bahau ya. Keru tu. Minta besok kita insyaAllah dah. Husnul khatimah. Khair ayyamina yawma nalqaka fi. Hari kita seronok kali hari kita boleh jumpa Tuhan apabila. Senyum ya. Apa senyum? Esok aku nak jumpa dengan Rasulullah kekasihku ya. Wisya tak tu dah insyaAllah. Aku luqali hazar wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa ufawidu amri ila Allah. Innama abasirul ibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.